4 pengunjung kafe positif. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Tim Satgas COVID-19 Kota Palangkaraya menggelar operasi justisi penindakan pelanggar protokol kesehatan di kawasan Jalan Setaji. Dan salah satu kafe padat pengunjung di jalan yang sama pada Sabtu 29 Mei 2021 malam lalu. Selain memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai aturan yang berlaku, tim Satgas juga melakukan uji swab tes PCR dan rapid test antigen bagi mereka yang melanggar prokes. Sebanyak 37 pelanggar prokes harus mengikuti rapid test antigen dan 50 orang lainnya mengikuti swab tes PCR di tempat. Ketua Harian Tim Satgas COVID-19 Kota Palangkaraya, Emi Apriani, mengatakan 37 sampel rapid test antigen yang diambil hasilnya sangat bagus. Seluruhnya dinyatakan non-reaktif. Namun, hasil berbeda ditunjukkan swab test PCR dari 50 sampel yang diambil dari para pelanggar prokes yang nongkrong di kafe tanpa masker. 4 di antaranya dinyatakan positif COVID-19. Sebagai bentuk antisipasi, tim Satgas telah melakukan disinfeksi secara menyeluruh kepada kafe tersebut. Penutupan selama 3 hari ke depan pun diberlakukan. Selain itu, seluruh pegawai tanpa terkecuali pengelola dan pemilik kafe turut mengikuti uji swab PCR. Meskipun saat ini Kota Palangkaraya secara umum berada dalam zona kuning sebaran COVID-19, Emi berharap agar tak sedikit pun kedisiplinan masyarakat maupun pemilik usaha dalam menaati prokes berkurang atau menjadi lengah. Dengan ditemukannya kasus yang terdeteksi baik pada pegawai kafe maupun pengunjung yang datang, maka pihaknya akan memperketat pengawasan pada sektor usaha tersebut. Penegakan prokes 5M serta pemberlakuan uji COVID-19 secara acak akan terus digiatkan oleh tim Satgas Kota Cantik. Tabengan untuk Tabengan TV.